remember you and me and how careless we Jordi Amat saat ini tengah berada di Indonesia dan hari ini sudah melakukan proses penyelesaian dokumen untuk menjadi warga negara Indonesia. Bintang Barcelona ikut bahagia, Jordi Amat segera berkostum timnas Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, mohon tekan tombol subscribe dulu dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Ex penggawa CAS Open itu sudah berada di Indonesia sejak Sabtu lalu untuk merampungkan proses naturalisasinya. Sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia, Jordi Amat membagikan momen tengah menyaksikan timnas U23 berlaga di SEA Games 2021 melawan Myanmar melalui Instagram pribadinya. Terlihat bukan hanya kalangan supporter saja yang antusias, tetapi sejumlah rekan Jordi Amat di Spanyol ikut memberikan dukungan. Salah satunya pemain Barcelona, Sergi Roberto. Yang menarik, unggahan Jordi Amat itu turut ditanggapi Sergi Roberto. Fullback Barcelona itu memberikan emoji tepuk tangan. Jordi Amat memang pernah berkarir di negeri Matador dan beberapa kali menjadi andalan tim Spanyol di berbagai kelompok umur, mulai dari U16 hingga U21. Disitulah Jordi Amat bahu-membahu dengan Sergi Roberto yang juga menjadi andalan tim Matador. Bahkan kemarin Jordi Amat sempat mengunjungi salah satu game yang ada di Jakarta. Sekedar diketahui, Jordi Amat, Sandy Walsh memulai agenda naturalisasi dengan mengunjungi masing-masing kedutaan negara asal mereka. Karena itu menjadi hal penting yang wajib mereka lakukan sebagai calon naturalisasi yang akan pindah ke warga negaraan.